Bismillahirrahmanirrahim. Iya bro, bro, abu, bro. Astagfirullahaladzim. Oh, mantap bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mesebo Kali. Kali ini kita mancingnya di saluran irigasi, guys. Tepat di belakangku itu. Kita bakalan mancing di situ terus ke sana. Kali ini kita mancingnya sama Uradan, guys. Kalau kalian ingat, kita sempat mancing sama dia di videoku yang ketiga, kalau nggak salah di tips dan trik mancing channel Libata. Dia sempat ikut. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Mancing Sebuah Kali, buruan klik tombol subscribe, share. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan komen. Maaf guys, dia manja banget guys. Oke, langsung saja kita berangkat. Let's go, budal. Budal, gimana Uradan? Meow. Oke. Guys, jangan lupa untuk umpannya tetap pakai cacing tanah. Ini andalan banget kalau kalian mau mancing ikan libata. Karena cacing tanah itu lebih amis, guys. Jadi ikan libata itu lebih agresif kalau umpannya cacing tanah. Oke, kita langsung coba. Kita tunggu beberapa saat, guys. Dapat, bro. Bro. Bagus, bro. Besar, bro. Mantap. Kita dapat satu, guys. Lumayan. Bro. Barusan ada yang ngari, guys.
taruh umpan di situ. Jadi situ kayak gorong-gorong gitu dari air sebelah sini. Masuk ke dalam, keluar di situ. Jadi tadi aku taruh umpan di situ. Mau aku strike dulu? Iya bro, dapet bro, besar bro. Besar guys. Tuh. Kita dapat 3 sekarang. Coraknya. Wow. Mantap. Sepertinya bentar lagi mau azan guys. Jadi kita harus istirahat dulu. Tapi aku mau ambil dulu satu. Artinya dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bro, bro, abu, bro. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim bro. Bro, bro. Besar bro. Bro. Merahnya bro, bro. Bro. Warnanya bro. Birunya bro. Tuh. Merahnya ngejreng. Itu ada bekas pohon tumbang. Sepertinya dimakan water guys. Itu lari umpanku. Biasanya kalau kayak gitu water. Kita strike aja, bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan bro. Ini bata bro. Besar bro. Ternyata kita langsung dapat satu. Tanpa nunggu lama langsung dimakan sama ikan ya. Mantap. Dimakan bro. Tuh bro, ini batanya bro. Mau makan pelampungnya juga bro. Lapar sepertinya dia. Tuh bro, itu bro. Limbatannya mau makan pelampung bro. Padahal umpannya udah dimakan sama dia. Kelihatan gak sih ikannya? Strike dulu guys. Lepas bro. Lepas bro. Kita tinggalin aja bro. Biar gak takut dia. Itu sepertinya pelampungnya udah gak ada guys. Kita coba strike aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dapat bro. Ush, jatuh bro, jatuh bro. Tapi sepertinya beda sama yang tadi guys. Yang tadi itu besar, yang ini masih kecil. Jadi itu lubangnya. Nanti coba aku taruh lagi. Tapi tadi aku udah taruh di oh, bro, 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 bro. Ada yang lari di situ, bro. Sepertinya umpanku dimakan yang sebelah situ. Aku strike aja, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bro. Mantap, bro. Mantap, bro. Kayak yang tadi ini, bro. Warnanya, bro. Bro, bro. Ini kalau buat kontes bro, mantap bro. Oh,
Betinya ini betina guys, coba kita lihat. Beneran betina. Guys, jadi yang besar tadi kita yang dapat besar, yang warnanya bagus mati guys. Jadi ini mau aku bakar, nanti aku kasihkan oradan. Kasihan dia, mungkin dia lapar. Jadi kita sambil berbakar guys. Jadi kucingku kalau aku kasih ikan mentah, dia nggak pernah mau. Dia mintanya dia sukanya digoreng atau dibakar. Tapi kalau ikan laut itu dia mau, meskipun mentah. Tuh guys, ini sebenarnya sayang guys, kalau hidup ini bisa kita rilis di kolam. Ini besar banget, nah ini betina. Mateng guys. Lahap guys. Gini loh Dan, gini. Nah, gini. Panas. Alon bro. Ya, bismillah. Allahumma barik lana fima rozaktana wa kina ta benar ngono loh Dan.
Haus bro. Jadi sekarang udah jam satuan kalau nggak salah. Kita hitung dulu ikan kita guys. Kita nggak dapat banyak hari ini. Satu. Ini yang lumayan besar, ini betina. Perutnya udah besar guys. Dua. Tiga. Empat. Terus jatuh. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Kita dapat 10 hari ini guys. Baiklah, sampai di sini dulu mancing kita hari ini guys. Jadi umpanku banyak yang lepas, jadi udah habis. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Mancing Sepokali, jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.